Halo guys, kembali lagi di channel Dunia Torto. Video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang macam-macam dan bentuk dari sulcata. Yang pertama itu sulcata normal guys. Nah, sulcata normal itu jumlah scutnya ada 13. Scut itu yang ini guys. Jumlah scut yang kuning-kuning itu ada 13. Dan bentuknya oval. Bentuknya itu agak oval guys. Bentuknya ovalnya kayak telur, oval, terus dia mulus guys, mulus dia. Nah si Scooby ini nggak terlalu mulus guys. Terus yang kedua itu ada sulcata yang piramid. Nah yang untuk yang piramid itu si Scoot ini agak menonjol guys, jadi agak bumpy gitu guys, menonjol. Nah, kalau diraba dari sini ke sini nih, kerasa guys agak menonjol-nonjol ya, nggak rata dia, nggak mulus. Nah itu yang kedua yang piramid, nanti saya kasih fotonya guys. Untuk yang ketiga itu yang thin line guys. Nah thin line itu yang garis antar scut yang hitam-hitam ini, itu tipis, garisnya tipis. Nah selanjutnya yang keempat itu kebalikan dari thin line, ada bold line. Nah yang bold line itu yang garis antar scut yang hitam ini lebih tebal. Nanti untuk setiap macam dan bentuknya saya lampirkan fotonya guys. Terus yang kelima itu yang bulat guys. Nah jadi yang bulat itu yang bentuk dari badannya ini bulat guys, nggak oval, ini kan oval. Nah tapi dia bulat guys, kayak bola. Nah itu macam-macam yang selanjutnya. Yang kelima itu yang bentuknya bulat guys. Jadi dia itu tumbuhnya itu lebih cenderung ke samping guys, jadi ke arah samping sini. Jadi lebih cenderung bulat ya. Nah untuk yang keenam itu yang sulcata dome. Nah yang dome itu dia untuk tinggi dari karapasnya itu lebih tinggi dari yang normal guys. Jadi agak istilahnya apa ya? Kalau yang dome itu, a few moments later, ini kan agak sedikit dome ya, nggak terlalu ceper. Nah kalau yang dome itu lebih tinggi guys nih. Yang si karapasnya itu lebih tinggi begini, jadi lebih nonjol ke atas karapasnya itu. Nah untuk yang ketujuh itu ada yang underscoot guys. Jadi kan normalnya itu ada 13 scootnya, tapi yang underscoot itu berarti artinya jumlah dari scoot ini di bawah 13 guys. Bisa jadi 11, bisa jadi 10, 9, ataupun 8 guys. Nah yang selanjutnya yang ke-8 kebalikan dari underscoot, yaitu overscoot. Jadi jumlah scootnya itu lebih dari 13, bisa jadi 14, bisa jadi 15 ataupun 16. Nah untuk overscoot dan underscoot itu ada yang simetris dan ada yang tidak simetris guys. Nah selanjutnya dilanjutkan dengan pembahasan masalah gen dan gen atau macam-macam dari sulcata itu. Yang pertama itu sulcata albino. Nah jadi albino itu warna sulcatanya itu kuning guys, dan matanya itu merah guys, matanya merah. Nah albino itu disebabkan karena sulcatanya itu kehilangan pigmen hitam guys, jadi dia kuning kayak gitu. Nah yang kedua itu ada sulcata ivory. Sulcata yang ivory itu dia hanya kekurangan pigmen hitam. Nah untuk kekurangan pigmen hitam warnanya sama aja dengan albino, tapi matanya nggak merah deh guys, warnanya hitam, badannya tapi kuning. Terus yang terakhir itu ada sulcata yang amelanistik. Jadi dia itu hanya mempunyai pigmen hitam guys, jadi warna sulcatanya itu khas dia, jadi guys berwarna hitam. Nah, setiap macam-macam dan kelainan genetik dari sulcata itu mempengaruhi harganya guys. Jadi semakin banyak, misalkan sulcatanya itu udah bulat, dome, thin line, nah maka itu harganya akan jauh lebih mahal dari yang normal guys. Oke guys, itu dia penjelasan mengenai macam-macam dan jenis dari sulcata. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe guys. Thank you guys, bye-bye.